Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya mengisi peer review di kinerja jabarprof.go.id. Oke, langsung saja kita mulai saja ke Google. Nah, kita cari TRK. Jadi TRK ini aplikasi yang diluncurkan oleh Pak Ridwan Kamil di Provinsi Jabar untuk menilai sejauh mana kinerja PNS di wilayah Jawa Barat. Dan ini aplikasi ini ada menunya, pertama 360 derajat atau peer review, penilaian kinerja, terus SKP, dan penilaian individu berdasarkan kinerjanya. Oke, langsung saja TRK Jabar. Nah, pilih yang paling atas, kinerja jabarprof.go.id. Kebetulan saya sudah registrasi, tinggal login aja. Saya isi NIP saya. Oke, kita masukkan password. Login. Oke, masuk, udah login. Nah, gimana cara pengisian peer review ini? Oke, ini masuk ke yang sebelah kiri, lalu input review 360. Nah, cirinya kalau sudah di review ada tulisan sudah melakukan satu review dari satu review. Nah, gimana cara melihat pertanyaan review tersebut? Kita di menu lihat sini. Nanti pengisian awalnya dari sini. Nah, nanti dia diisi. Pengisiannya diisi dari skala 1 sampai 5 gitu. Nah, setelah selesai berarti sudah melakukan review gitu. Seperti itu. Dan ini untuk tiap bulan pengisian review ini berbeda-beda. Oke, itu ya. Jadi ada di menu sebelah kiri di bawah dashboard. Nah, ini. Nah, nanti informasinya seperti ini. Jadi batas akhir tanggal 15 Februari jam 23.59. Setelah itu nggak bisa diakses lagi dan dinyatakan belum mengisi. Nah, apa konsekuensi ketika belum mengisi? Ya, konsekuensinya ada tunjangan yang dipending. Seperti itu. Jadi ini harus selalu diisi tiap bulannya. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk pengisiannya. Jadi asal kita masuk ke aplikasi TRK ini. Nah, di sini. Nah, gimana cara pengisian yang lainnya seperti input SKP? Pertama, nah ini nanti ada dalam tutorial khusus. Terus ini juga indikator kinerja sama, atau singkat IKI. Nah, itu seperti itu. Nanti ada pengisian tutorial lanjutan. Oke, untuk bagaimana sih profil saya mau dirubah password atau enggaknya, nanti tinggal
masuk ke menu password aja. Nah, di sini nih menu individu. Nah, ubah password misalkan. Nah, tinggal ketik aja sini. Kalau kita mau merubah password. Kalau mau keluar dengan logout, ada permasalahan bantuan aja. Dan nanti kita kirimkan ke FAQ ini. Nah, buat semacam pertanyaan. Misalkan kita permasalahannya mengenai login atau input review berlaku gitu. Nah, ini nanti di sini ada beberapa jawaban. Nah, itu. Jadi jawaban itu nanti sebagai bahan masukan dari kita. Oke, itu aja. Itulah dari saya untuk pengisian input review perilaku di TRK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.